Hai, shalom saudara. Apa khabar? Semua yang streaming. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. So, malam ni ialah malam untuk mutiara malam. Dan topik malam ni ialah jenis ujian apa yang anda hadapi. Jenis ujian apa yang anda hadapi. Maksud, what type of test that you are facing today? So, malam ni mungkin saya tidak bisa membahas kesemuanya. Tapi saya akan cuba untuk go through beberapa bahagian supaya kita bisa bertambah kebijaksanaan dalam menghadapi kesemua ujian yang setiap hari ini. Ya. So, jenis ujian apa yang anda hadapi hari ini? Ialah topik malam ini. Mari kita lihat mula dengan Filipi pasal 4 ayat 13 yang menyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. So di sini Firman menyatakan apa ujian yang anda hadapi hari ini, malam ini. Anda akan bisa berdepan dengan dia. Kerana apa? Kerana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan untuk anda. Segala perkara, Firman menyatakan sangat jelas, segala perkara anda bisa tanggung. Kerana ada dia, ada campur tangan Tuhan di dalam hidup anda. Dan lagi kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Pencobaan yang anda alami setakat ini memang bukan selalu terkejut, tapi selalu satu pencobaan yang amat sederhana dan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Inilah janji Tuhan di mana ia menyatakan apa yang tes yang Tuhan izinkan, apa ujian yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan anda. Kerana sebab Allah setia dan kerana itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu. So inilah firman bahawa apa yang kita alami, apa tantangan, apa pergumulan di dalam hidup anda, sama ada pekerjaan, sama ada rumah tangga, sama ada pelayanan, anda bisa melewatinya. Itu dicobai tidak melampaui kekuatan anda. Pada waktu kamu dicobai, ya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So, tetap ingat saudara-saudari yang streaming ini, malam ini, apa yang anda alami, pergumulan, tantangan yang mungkin sangat dahsyat di mata anda. Tapi Firman menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberi jalan keluar untuk anda. Ya, anda bisa menanggungnya, anda bisa melewatinya. Anda bahkan selepas anda melewati semua pergumulan, tantangan itu, Tuhan bisa mengupgrade hidup anda. So ingat kedua-dua Firman, segala perkara dapat anda tanggung. Ya. Dan semua dan satu lagi ya, pencobaan-pencobaan yang anda alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan anda. Ingat tentang kebenaran firman ini. So anda bisa bayangkan tentang keadaan anda dengan 1 tahun yang lalu, bagaimana perkembangan kehidupan anda dalam bahagian sukacita, dalam bahagian kewangan, dalam bahagian favor dari Tuhan dan sebagainya. Apakah anda bertambah baik atau ada hambatan di dalam hidup anda? So di sini malam ini saya akan membahas berapa bahagian tentang ujian-ujian yang anda hadapi. Dan ujian-ujian itu memang biasa dihadapi oleh setiap kita. Yang pertama tentang ketagihan. Ya, ketagihan. Ketagihan ada berapa bahagian? Ini salah satu ujian saya percaya, salah satu ujian di mana kita akan menghadapinya. Yang pertama ialah tentang bermain games. Ya. Saya ingat sekarang dengan teknologi, dengan HP, anda bisa bermain games. Anda bisa ketagihan. Anda bisa bermain online games, PlayStation, games dan lain-lain di dalam HP dan sebagainya. Dan anda bisa sebenarnya bisa berjam-jam
bermain games itu sampai apa? Sampai tidak makan, sampai tidak ada masa untuk tidur dan sebagainya. Dan mungkin jika anda anggap bahawa itu okey untuk anda, sampai itu bisa mempengaruhi mungkin anda tidak bisa pergi sekolah atau tidak bisa pergi bekerja atau beribadah di gereja juga, dan anda tetap aman dan damai sejahtera. Saya memang katakan bahawa itu satu ketagihan. Bermain game itu bisa menjadi satu ketagihan. Jika anda hanya bermain games untuk mungkin berapa minit, mungkin satu jam atau semaksimum 2 jam, lepas itu anda letakkan, mungkin anda belum sampai tahap ketagihan. Tapi seandainya anda bisa bermain berjam-jam tanpa tidur is okay, tanpa minum is okay, tanpa tidur is okay, tanpa makan is okay, tanpa beribadah juga okay, damai sejahtera. Saya ingat bahawa ada sesuatu yang anda harus teliti, selidik dalam hidup anda. Anda memang ketagihan. Dan jika anda tidak mengatasi apa yang berlaku ialah jika anda bersekolah, mungkin nilai anda akan drop. Mungkin anda tidak akan bergairah untuk lagi pergi sekolah. Untuk anda yang sedang bekerja, anda mempunyai usaha, anda bisa sangat susah untuk menjadi teladan untuk melakukan bahagian anda sebagai pekerja, atau jika anda pemilik, anda tidak akan bisa mempunyai masa yang baik untuk mengatur kesemuanya. Dan itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kewangan, mempengaruhi bagaimana bos anda melihat anda dan sebagainya. Dan jika anda terlibat dalam pelayanan, jika anda tidak bisa menguasai keadaan itu, tabiat ini, bukan setakat tabiat, tapi ketagihan ini, anda tidak akan hidup berkenan di depan Tuhan. Walaupun mungkin anda bisa melayani, tapi Tuhan bisa reject anda. Mengapa? Karena anda tidak memberi masa. Anda bisa berjam-jam bermain games, tapi anda tidak berdoa, anda tidak membaca firman dan sebagainya. So, ini salah satu bahagian di mana saya berharap anda yang sedang streaming bisa sungguh-sungguh menelitikan bahagian itu. Main games ialah satu ketagihan, bisa menjadi satu ketagihan jika kita tidak berwas-was. Firman menyatakan bahawa pencuri, iaitu iblis, datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. So ingat, jika kita tidak berwas-was, jika tidak berjaga-jaga, apa yang berlaku ialah pencuri itu, iaitu iblis, bisa mencuri berkat, bisa membunuh karakter anda, bisa membinasakan, menghancurkan hidup anda. Ya? Ketagihan yang kedua yang saya mau bahas malam ini ya, tentang menonton movie. Sekarang sangat senang ya, internet anda bisa stream, live streaming, bisa free streaming ya. Jika ada TV box, anda bisa free streaming juga, atau anda berbayar dengan Astro, dengan Netflix dan sebagainya. Anda bisa berjam-jam digunakan untuk menonton movie, mungkin action movie, apa jenis movie, porno dan sebagainya. Anda bisa berjam-jam menontonnya. Tapi satu bahagian saya mau bertanya bahawa apakah anda bisa berjam-jam beribadah? Apakah anda bisa berjam-jam berdoa? Apakah anda bisa berjam-jam membaca firman? Saya percaya seandainya kita tak bisa melakukan, saya mau katakan bahawa itu satu jerat yang diselap oleh iblis. Jika anda tidak bisa menguasai keadaan anda, anda bisa dihabisi. Menonton movie berjam-jam bermaksud bahawa anda akan ada masa istirahat yang sempurna. Anda tak akan ada bisa berehat ya, menguatkan tubuh badan anda. So itu akan mempengaruhi pelajaran anda, itu akan mempengaruhi rumah tangga anda, hubungan anda dengan suami dan isteri, hubungan anda dengan anak-anak dan sebagainya. Dan jika anda bekerja, itu akan juga mempengaruhi prestasi anda di dalam pekerjaan anda. Bos akan melihat bahwa mengapa si ini selalu mengantuk. Dan jika begitu, mungkin dalam, terutama dalam keadaan situasi ekonomi yang begitu dahsyat sekarang,
Anda bisa dipecat, disek oleh bos Anda jika Anda tidak berhati-hati. So ini satu ketagihan yang bisa menjerat kita dan menjatuhkan dan membinasakan hidup kita. So mari kita berwas-was. Lagi satu ketagihan yang biasa juga ialah minuman keras. Ya, ada orang sedar biasa dengan kawan, dengan teman mabuk pesta pora. Ya, so saya mau tanya saja, apakah kelebihan kebaikan dalam minuman keras? Sebenarnya, jika Anda minum dengan sedikit, mungkin itu akan mendatangkan untuk kebaikan kesihatan. Tapi jika kita banyak minum, ya, tuaka, alkohol, likerka, whiskyka dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kesihatan Anda. Tahukah bahwa seandainya Anda banyak minum, hati Anda bisa mengeras. Itu akan mempengaruhi your brain, ya, pikiran Anda, ya. Itu akan mempengaruhi perasaan Anda, emosi Anda. Emosi menjadi tidak terkendali. Dan untuk yang berumah tangga, itu akan membawa impact yang sangat besar kepada keluarga Anda, terutama Anda sudah berumah tangga yang ada anak-anak. Anda bisa sedang berlaku keras jika Anda banyak minum. Dan satu abang adik dengan minuman keras yang merokok, ya, kita semua tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kudus. Kita harus hidup kudus untuk Tuhan. Seandainya kita banyak merokok, apa yang berlaku kepada paru-paru Anda? Paru-paru Anda bisa tidak berfungsi, Anda bisa sesak nafas. Dan jika itu lebih serius, apa yang berlaku ialah Anda bisa ada penyakit kanker dan sebagainya yang akan menghancurkan hidup Anda. Seandainya Anda tidak ada kesihatan, bagaimana Anda bisa belajar? Bagaimana Anda bisa menghabisi kursus Anda? Jika Anda bekerja, bagaimana Anda bisa bekerja dengan baik? Anda bisa sesak nafas. Anda bisa sedang sakit. So itu satu bahagian di mana saya berharap bahwa ujian-ujian yang Anda hadapi hari ini, Anda harus mengatasinya. Jika Anda minum, jika Anda merokok, mari ambil keputusan untuk mengatasi. Ujian itu tetap ada di sana, kecuali Anda mengatasinya. So ingat bahwa mari kita berubah. Salah satu lagi ketagihan yang seterusnya laba porno, ya, di mana ada banyak pria, bukan setakat pria tapi perempuan juga bisa terjerat dalam porno. Mengapa? Kerana sekarang internet begitu senang, begitu murah. Dengan HP Anda bisa watch movie porno, movie dan sebagainya. Adult TV dan sebagainya. Ini semua free, satu klik saja. So, seandainya Anda tidak bisa mengatasi itu, itu akan mempengaruhi hidup Anda. Anda akan ketagihan. Dan jika nanti Anda sudah berumah tangga, senang rumah tangga itu hancur. Mengapa? Kerana Anda tak akan satisfy. Anda tak akan rasa puas dengan apa yang ada di dalam rumah tangga Anda, dengan isteri atau suami Anda. Ada ketagihan, you want more. Dan Anda bisa mencari yang luar, yang lebih handsome, yang lebih cantik dan sebagainya. So mari kita berjaga-jaga, sangat berjaga-jaga. Dan pergaulan itu juga akan mempengaruhi. Jika Anda yang bersekolah, selepas sekolah, siapa yang Anda hang out? Siapa teman Anda? Who is your best friend? Apakah mereka ialah orang yang selalu menonton porno? Jika Anda bekerja, siapa yang Anda hang out? Itu akan mempengaruhi keadaan Anda, hidup Anda dan rumah tangga Anda juga, ya. So ingat tentang berapa bahagian itu. So ketagihan itu kita harus mencari solusi. Nanti saya akan memberi cara yang sederhana untuk kita mengatasinya. Ujian
Ingat, pencobaan yang berlaku di dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kalau kita bergantung kepada Tuhan. Bahagian kedua tentang ujian yang sering kita hadapi ialah apa? Bohong dusta. Mungkin ada di antara anda yang sangat fasih dalam berbohong sampai bisa pass lie test, lie detector, yaitu alat yang mendeteksi kebohongan. Anda sangat senang berbohong, anda tak bisa jujur. Saya mau menyatakan bahwa itu satu bahagian yang akan menghancurkan hidup anda. Kenapa? Sebab kita senang berbohong di sekolah. Apa yang teman akan lihat kepada kita? Apa yang guru anda akan melihat keadaan anda? Jika anda sering berbohong di tempat pekerjaan, apa orang akan menilai? Bagaimana orang menilai hidup anda? Apakah mereka bisa percaya kepada anda? Dan bagaimana bos menilai hidup anda? Apakah dia bisa percaya kepada perkataan anda? Dan itu akan apa? Itu akan mempengaruhi promosi anda nanti. Jika ada kesempatan, contohnya sebagai manager, ada sebagai director dalam usaha anda, mereka akan cari siapa? Mereka akan cari orang yang bisa dipercayai. Mereka tak akan cari orang yang suka berbohong, orang yang kata-kata tidak bisa dipegang. So ingat tentang bahagian itu. Mari kita berjaga-jaga, karena semasa kesempatan, kalau kita tak bisa mengatasi kebohongan dengan pertuturan kita, kita peluang itu akan lewati kita. Itu akan diberi kepada mereka yang jujur, mereka yang berintegritas, mereka yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil. Amsal 13:5 dan 6 menyatakan, orang benar benci kepada dusta. Apakah anda orang benar? Of course, jika anda bukan orang benar, anda mungkin akan sangat mencintai dusta dan bohong. Tapi seandainya anda orang benar, firman menyatakan orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ya, lihat, firman begitu nyata. Orang fasik, orang berdusta, orang berbohong akan apa? Memalukan diri dan memburukkan diri. Akan memburukkan kondisi sendiri. Kebenaran menjaga orang salih jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. So, apakah anda mau jadi orang fasik atau orang benar? Itu pilihan kita. Setiap kita ada kelemahan, ingat. Tapi mari kita cari Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya ujian, kita bisa pas ujian. Kita bisa pas ujian ketakihan. Kita bisa pas ujian bohong dusta. Lagi ujian yang Tuhan biasa tetapkan dalam hidup setiap kita ialah apa? Kemalasan. Kemalasan. Contohnya kita tidak bisa bangun awal. Mengapa? Biasanya kerana apa? Kerana kita lewat tidur. Jujur kan? Contohnya jika anda bermain games, apakah anda bisa bangun awal? Anda otomatik, agak otomatik menjadi malas. Anda tak bisa on time ke tempat pekerjaan atau ke college anda, universitas anda. Ya? So anda akan menjadi malas bekerja, malas belajar. Of course, anda juga akan malas berdoa, malas membaca firman, tidak mau berperang secara roh dan sebagainya. So kemalasan itu bisa menghancurkan hidup kita jika kita berwas-was. Dari itu bergantung kepada tabiat hidup kita juga. Jika kita banyak menonton movie, itu akan membawa impact menjadi kita malas. Malas kita tak bisa on time. On time, tak bisa on time bekerja, tak bisa on time pergi ke sekolah, tak bisa on time pergi pelayanan di gereja dan sebagainya. Ya? Amsal 6:9 dan 10
Amsal 6:9 sampai 11 menyatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Orang pemalas biasa baring-baring, biasa akan tidur, tidur banyak jam. Sebenarnya melewati jam tidur dia. Ayat 10 menyatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Itulah cara pemalas. Dan punca kemalasan dia kenapa? Kerana tidak tidur. Dan mengapa tidak tidur? Kerana contohnya kita minum, contohnya kita berpesta, contohnya kita main games, contohnya kita menonton movie dan sebagainya. Ayat 11 menyatakan, maka seorang malas, pemalas, apa yang akan terjadi dalam hidup dia? Datanglah kemiskinan. Datanglah kemiskinan kepadamu seorang seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang bersenjata. So, pemalas, apa akibat hidup mereka? Kemiskinan dan kekurangan. So, anda mahu jadi miskin semua hidup? Anda mahu menjadi kekurangan, tetap kekurangan semua hidup? Itu pilihan anda. Amsal 13:4 menyatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Anda mungkin mempunyai visi yang sangat besar. Anda mungkin mempunyai keinginan sangat besar untuk hidup anda, tapi sia-sia. Dia menyatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Apakah anda mahu menjadi orang rajin? Orang rajin akan diberkati, diberi hidup kelimpahan. Amsal 21 ayat 25 menyatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ya, so itulah yang terjadi saat kita malas. Tetapi orang sangat rajin, ya, orang yang sangat rajin membangun roh, orang yang sangat rajin berdoa, orang yang sangat rajin bekerja, belajar, hidup mereka pasti akan diberkati. Ya? So, hidup di dalam hidup ini, jika kita secara matematik, satu tambah satu ia berapa? Secara matematik, ya, secara logik ialah dua. Satu tambah satu dia dua. Tapi satu tambah satu bisa menjadi 11, iaitu anda bisa mengalami mukjizat seandainya anda hidup di dalam Tuhan. Anda tidak malas, anda menghapuskan semua ketagihan anda, ya. So, dan sebagainya, anda habisi yang tidak, yang bukan dari Tuhan. So, ini semua akan menjadikan, ini akan menjadikan anda mengalami mukjizat, berkat dari Tuhan. So, ya. Yeah. Dan di firman menyatakan, Efesus pasal 3 ayat 20 menyatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan. Bagi dialah, yaitu dari Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang anda doakan atau fikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. So, malam ini, apakah anda mahu mengalami mukjizat? Mari kita belajar untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan, bergantung, kita hidup di dalam Tuhan, supaya setiap kita bisa mengalami mukjizat. Ujian-ujian sebenarnya, pencobaan-pencobaan yang saya nyatakan tadi tentang tabiat, tentang kemalasan, ya, tentang kebohongan, itu bisa kita alami, bisa kita atasi, ya, bisa kita atasi. Dan ujian lagi seterusnya, ujian keempat, yaitu ujian dan pencobaan yang sering kita hadapi, ya, apa? Masalah kewangan. Saya apa mengatakan bahwa seandainya kita tidak mencukup, kita hidup tidak mencukupi untuk sementara,
Mungkin itu ujian, mungkin itu hanya tes dari Tuhan saja. Tapi seandainya kita selalu tidak mencukupi, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup anda. Anda harus selidiki, anda harus minta dari Tuhan, minta hikmat Tuhan, bagaimana anda mengatasinya. Masalah keuangan termasuk anda banyak berhutang, mungkin ada yang mengalami bankrupt atau hampir bankrupt dan sebagainya. Ini masalah keuangan. Dan seringkali apa yang berlaku semasa kita ada masalah keuangan? Kita apa? Kita mencari solusi kan? Seringkali kita mencari solusi, kita mencari bekal bagaimana mengatasi, bagaimana bisa mendapat lebih banyak wang dan sebagainya. Tapi kita tidak mencari pemberi bekal, pemberi solusi, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya mahu bekal, tapi kita tidak mahu mencari Tuhan. Bagaimana kita, mungkin kita akan sentiasa lagi seterusnya ujian dan pencobaan itu, kita akan seterusnya mengalaminya. Mengapa? Karena kita hanya cari solusi. Solusi hanya sementara saja. Tapi seandainya anda mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memberi cara untuk mengatasi kesesakan keuangan anda. Seringkali masalah keuangan berlaku kerana apa? Dua bagian. Pertama, kita bisa kurang berhikmat, ya. Firman menyatakan, mintalah hikmat dari Tuhan. Kita bisa sangat tidak berhikmat. Kita hanya suka, mungkin kita hanya suka mengenjoy hidup saja. Mungkin anda hanya tidak mengolah keuangan dengan baik. Prioritas tentang keperluan dan keinginan. Itu berbeda. Anda menggunakan keuangan anda untuk keinginan. Of course, anda wang akan habis. Tapi jika anda memberi prioritas kepada keperluan hidup anda, saya percaya anda akan at least akan slowly mengatasi masalah keuangan anda. Hikmat itu sangat penting. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk supaya kita bisa bijak mengelola keuangan kita. Mari kita lihat Amsal 1 ya. Ayat 1 menyatakan Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Di dalam Amsal ada banyak hikmat, ada banyak didikan. Didikan supaya kita tidak seperti orang di dunia ini. Ayat 3 menyatakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Apakah anda mahu menjadi orang yang pandai? Apakah anda mahu mengatasi masa keuangan anda? Didikan dari Tuhan, firman Tuhan bisa menjadikan anda pandai. Serta kebenaran, hidup dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya. Ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Sadar orang, ada orang yang masih muda, anda baru habis sekolah, anda sedang bekerja. Firman Tuhan bisa memberi kecerdasan kepada anda yang tidak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Sangat nyata, ayat 4 menyatakan. Firman memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan mendapat ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperolehi bahan pertimbangan. So, jika ada orang yang sudah bijak, anda sudah mempunyai pengertian, ya, anda bisa bertambah bijak dan menerima hikmat nugget syurgawi dari Tuhan. Ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Dan lihat di sini, ayat 7 sangat-sangat penting. Anda mau beresi mengatasi masalah keuangan anda, di sini kuncinya. Salah satu kunci yang sangat-sangat penting, takut akan Tuhan adalah pemula pengetahuan. Takut akan Tuhan. Apakah anda takut Tuhan? Tanya yang di sebelah, apakah anda takut Tuhan? Apakah anda memberi yang terbaik untuk Tuhan? Memberi masa yang, waktu yang terbaik untuk Tuhan? Apakah? So itu menunjukkan sama ada anda takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. So di sini, jika anda mahu mengatasi masa keuangan, satu bagian, anda perlu hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Dan kedua ialah apa?
Anda harus beresin dosa. Dosa. Mungkin Anda berdosa. Mungkin Anda tidak memberi persepuluhan. Mungkin Anda sudah berjanji kepada Tuhan, tapi Anda tidak fulfill. Anda tidak melakukan bahagian Anda selepas Anda berjanji. Ulangan 28 menyatakan tentang berkat dan kutuk. Tapi saya hanya memilih tiga ayat saja. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 menyatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. So di sini berapa bagian yang penting? Mendengar. Mari kita, jika engkau baik-baik, baik-baik sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Anda harus mendengar suara dari Tuhan. Bukan setakat membaca firman, tapi Anda masih bisa mendengar suara Tuhan. Itu akan menjadi mengelakkan kita kepada banyak jerat. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Tadi saya menyatakan, masalah kewangan seringkali juga tie up with hidup Anda di dalam gereja juga. Bagaimana hidup Anda di dalam gereja? Apakah Anda memberi persepuluhan? Di mana kita tahu ada duduk, ada berkat yang Tuhan janjikan dan sebagainya. Supaya kita dilindungi dan sebagainya. Apakah Anda setia? Apakah Anda setia kepada kesepuluhan firman? Dan sebagainya. Ya, di Keluaran 20. Yang ku sampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Anda. Okay. Ayat kedua menyatakan, seandainya kita melakukan begitu, seandainya kita mendengar suara Tuhan, seandainya kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, ya. Dan di ayat 15 menyatakan, inilah ya the opposite. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan. So di sini, mari setiap streaming, setiap jemaah CSD juga, mari kita melakukan segala. Di sini menyatakan, bukan setakat setia melakukan perintah dan ketetapan, tapi di sini menyatakan sangat nyata, setia melakukan segala. So bagaimana kita bisa mengetahui tentang segala perintah dan firman Tuhan? Satu cara saja, rajin baca firman sendiri. Bukan setakat mendengar dari YouTube, bukan setakat beribadah di gereja Anda, tapi Anda harus memberi masa untuk membaca, meneliti firman. Itulah yang bisa menjadikan Anda melakukan bahagian setia melakukan segala perintah dan ketetapan. So di sini orang yang tidak melakukan dengan setia, apa yang berlaku ialah segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencabar engkau. So di sini berkat dan kutuk sangat nyata. Mungkin Anda tidak percaya, but it's okay. Anda bisa teruskan hidup Anda. Karena mari kita belajar untuk mempunyai hati yang lembut, ya. Jika Anda mau mempunyai terobosan dalam keuangan Anda, saya sangat mendorong Anda minta hikmat dari Tuhan, ya. Minta hikmat dari Tuhan. Dan jika Anda berdosa, mari bertobat, ya. Bertobat di depan Tuhan. So lagi bagian lagi ujian yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi hari-hari ini ialah bagian kemarahan. Amsal 15 ayat 18 menyatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. So satu yang firman menyatakan bahwa mari kita menjaga emosi kita, jangan senang marah. Kerana kemarahan akan apa? Membangkitkan pertengkaran. Dan itu akan apa? Bisa
menghancurkan rumah tangga anda, contohnya. Jika kemarahan berlaku di sekolah, di kolej anda, apa yang berlaku? Semua teman anda akan begitu kagum dengan anda. Guru-guru anda akan mempunyai pandangan yang sangat negatif kepada anda. Jika anda seorang pemarah di tempat pekerjaan, apa yang berlaku? Bos akan lihat, bagaimana saya bisa mempromosikan dia? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosi dia, kemarahan dia, amarah dia. So, sangat penting, itu mempunyai impact yang sangat besar. Dan seringkali seandainya anda tidak pas tentang bahagian kemarahan, tes ujian itu akan sering datang kepada hidup anda. Amsal 20 ayat 3 menyatakan, tohomanlah, si pemarah membangkitkan pertengahan, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Jadi kita sabar, kita mengalah, kita akan memadamkan pembantahan. Kita akan membawa kerukunan di mana anda berada. Di tempat kerja anda, di rumah tangga, di gereja anda juga. Amsal 20 ayat 3 menyatakan, tohomalah seseorang jika dia menjauhi pembantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. So di sini, anda bisa menjadi orang yang sangat dihormati jika anda menjauhi pembantahan, menjauhi pertengkaran. Tetapi di sini dia mengatakan amarah. Seorang yang senang amarah ialah apa? Orang bodoh. Itu firman yang menyatakan, bukan saya yang menyatakan. Firman menyatakan jika kita senang amarah, kita orang bodoh. So di sini mari kita belajar supaya kita bisa menjaga emosi kita. Seandainya kita bisa menguasai di mana anda berada, akan membawa berkat, akan membawa damai sejahtera, akan membawa kerukunan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga anda, di dalam tempat pekerjaan anda, di dalam sekolah dan sebagainya, di tempat di mana anda berada. Lagi satu ujian yang sering berlaku di dalam hidup kita pada hari-hari ini juga ialah apa? Kepahitan. Amsal 10 ayat 12 menyatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. So, mari kita belajar untuk settle bagian kepahitan. Kepahitan sebenarnya ialah kita tidak mengampuni. Kita marah, kita tidak mengampuni, kita mengingat bahwa kita benar, kita tidak bersalah, kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan semua pas. Tak ada yang tidak pas di dalam bahagian kita. Hanya orang yang sebelah, dialah yang salah. Dialah yang contohnya berdusta. Dialah yang mencari lawan dan sebagainya. Di sini menyatakan sangat nyata, kalau kita tidak bisa mengawal amarah, kebencian bisa timbul. Kebencian itu semasa ia timbul, memang pertengkaran. Kebencian timbul akan menjadi kita pahit. Pahit kepada bos anda, pahit kepada pastor anda, pahit kepada pemimpin anda, pahit kepada kawan teman anda. Dan apa yang berlaku semasa kita kepahitan ialah kita dipisahkan dari Tuhan. Kita dipisah dari Tuhan. Juga bermaksud bahawa seandainya anda dipisah dari Tuhan, bermaksud apakah anda bisa pergi ke syurga? Apakah anda bisa pergi ke tempat yang sudah Tuhan Yesus tetapkan untuk anda? Tak bisa. Dosa, ingat firman, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Bermaksud juga seandainya kita kepahitan, kita akan dibuang ke lautan api. Mari kita belajar untuk pas tes ini dengan mengampuni setiap orang yang melukai kita. Karena di sini kita firman menyatakan jika kita mau diampuni oleh Bapa di syurga, mari kita belajar untuk mengampuni di Matius pasal 6. Ya. Dan satu bahagian yang sering kali berlaku di dalam hidup kita ialah apa? Kesombongan. Kesombongan, ya.
Mata, Amsal 21 ayat 4 menyatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. So di sini kita sangat nyata, mata yang congkak, hati yang sombong. So kesombongan sebenarnya ialah masalah hati. Kesombongan yang susah dilihat sebenarnya. Ada kala orang susah mendetek kesombongan kita. Kita bisa sangat sombong, tapi orang lihat bahawa kita sangat penuh sukacita, kita sangat penuh dengan kasih sayang sebagainya. Tapi sebenarnya kita sangat sombong. Itu masalah hati. Di sini menyatakan hati yang sombong yang menjadikan pelita orang fasik. Itu menjadi sangat jijik di mata Tuhan. Itulah satu dosa. Kesombongan yang satu dosa. Yesaya pasal 2 ayat 11 menyatakan, manusia yang sombong akan direntakkan. Dan orang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. So di sini, firman saya nyatakan bahwa manusia yang sombong, mungkin anda sangat kaya. Mungkin anda banyak talenta. Mungkin anda sangat dipakai Tuhan. Mungkin bos anda sangat suka kepada anda. Anda berasa sangat sombong. Mungkin anda mempunyai gelaran datuk atau doktor atau mempunyai master dan sebagainya. Anda sangat sombong dengan gelaran, dengan pencapaian akademik anda, dengan pencapaian pekerjaan anda. Anda sangat sombong. Tapi firman menyatakan sangat nyata sekali bahawa manusia yang sombong akan direndahkan. Bagi tahu yang sebelah, sombong kita akan direndahkan Tuhan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Mengapa? Kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak akan share kemuliaan dengan sesiapa pun. Dia tidak akan share kemuliaan dia dengan sesiapa pun. Itulah kejatuhan Lucifer yang begitu sombong. Kerana jika kita tahu bahawa kesombongan bermula dari siapa? Lucifer. Lucia begitu sombong, mau menjadi seperti yang maha tinggi, mau menjadi Allah. Dan apa yang berlaku? Dibuang ke bumi. Sana kita sombong, apa yang Tuhan akan lakukan? Kita bisa dibuang, direndahkan, ditundukkan. Mari kita lihat hidup Raja Nebukadnezar di Alkitab. Begitu sombong, dia ingat bahawa dia segala-galanya harus disembah. Kerana itu apa? Dia dibuang. Dia makan rumput seperti sapi. Dia dibuang. Dia menjadi gila. Tuhan menjadikan dia gila. Ingat, mari kita belajar dari firman-firman dan tokoh-tokoh Alkitab. Mari kita jaga hati kita. Mungkin ada sombong atau mungkin ada sedikit sombong. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita bereskan. Karena kesombongan itu bisa menghancurkan hidup anda. Mungkin karena gelaran anda, pencapaian akademik anda, mungkin kerana apa? Anda sudah mempunyai status di dalam satu perusahaan, manager, director dan sebagainya. Anda sangat sombong pencapaian. Anda tebak. Anda sangat kaya. Anda sangat sombong. Ih, melihat orang anda. Orang lain, ini orang miskin dan sebagainya, menjelekkan orang anda, ya, dan sebagainya. Anda bisa dibuang Tuhan. Allah sudah membuang Lucifer. Sama, siapa lagi kita? Ingat, Lucifer dicipta Tuhan dengan begitu sempurna, dibagi diurapi. Saya percaya anda dan saya tak sampai begitu. Dicipta di surga. Begitu. Tapi dia bisa sombong. Apalagi kita, setiap kita yang melayani, setiap kita yang bekerja, setiap kita yang belajar. Mari kita jaga hati kita supaya kita tidak jatuh seperti Lucifer, seperti Raja Nebukadnezar. Solusi untuk ujian-ujian yang anda hadapi setakat sampai hari ini, sama ada tentang ketagihan
kesombongan, kepahitan, ya, kemarahan. Apakah yang anda hadapi? Kemarahan, masalah kewangan, kemalasan, bohong dusta, hidup berfoya-foya, minum, main games, menonton movie dan sebagainya. Tuhan izinkan anda melewati semua ini. Saya percaya Tuhan izinkan anda melewati semua ini. Ujian-ujian, pencobaan-pencobaan. Ingat tadi, pencobaan-pencobaan yang anda lewati itu tidak melebihi kekuatan anda. Itu firman Tuhan. Tidak melebihi kekuatan anda. Anda bisa mengatasi. Jika ada seorang yang amarah, Tuhan bisa mengubah karakter anda. Tuhan bisa menjamah emosi anda supaya semua bisa dikendalikan. Jika anda kepahitan, Tuhan bisa ambilkan kepahitan itu dari hidup anda supaya anda tetap mempunyai sukacita, tetap melekat kepada Tuhan. Jika anda sombong, Tuhan bisa ambil. Tapi salah satu bahagian ialah kita harus mempunyai hati yang lembut, bisa dididik oleh Tuhan, ya, bisa diajar oleh Tuhan. Jika anda suka berdusta, Tuhan bisa mengubahkan itu dan menjadikan anda seorang yang berintegritas, di mana kata-kata anda bisa dipegang. Dan saya percaya semasa kita bisa berubah, Tuhan bisa pakai hidup anda. So, bagaimana kita bisa mengatasi ujian-ujian tertentu yang saya share tadi? Sangat sederhana sebenarnya. Kita tahu, bertobat kunci yang sangat sederhana yang harus kita lakukan setiap hari, bertobat. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Ingat, Allah terang, Allah kudus. Dan di dalam dia sama sekali, langsung, tidak ada kegelapan. Ingat, Allah kita ya sangat kudus. Kudus dengan sempurna. Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika anda dipanggil anak Tuhan, apakah anda anak terang? Apakah anda masih ada kegelapan? Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Lihat. Jika kita kata bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita masih dipisah dari Tuhan, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Ya? So, mari kita ingat tentang firman itu. Ayat 7 menyatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia, yaitu Tuhan Yesus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya, yang menyucikan kita dari segala dosa. Itulah sebab kita harus bertobat. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan. Hanya darah Yesus yang bisa membarui karakter kita. Memberi kita karakter ilahi. Menjadikan kita godly, a godly person. Ya? Hanya darah Yesus, anak domba, yang bisa menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 8 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari kita ingat bahwa kita setiap kita berdosa. Sebenarnya kita berdosa setiap hari. Kita berdosa setiap hari. Itu sebab sangat penting kita bertobat setiap hari. Karena kalau kita menyatakan bahwa kita tidak berdosa, ayat 8 menyatakan bahwa kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita menipu. Karena kita memang orang berdosa. Sangat senang menyimpang dari Tuhan. Sangat senang melakukan kejahatan yang begitu jijik di depan Tuhan. Yang begitu tidak berkenan di depan Tuhan. Tapi ayat 9 menyatakan janji Tuhan ialah setiap kita bertobat,
jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. So di sini ada kepastian. Semasa anda mengaku dosa anda, Tuhan ialah setia. Dia setia, dia tetap setia. Dia ya Tuhan yang adil. Dia tetap mengikuti hukum yang sudah dia tetapkan di dalam firman. Sehingga ia akan mengampuni. Tuhan akan mengampuni semua dosa. Sama ada kepahitan, amarah, ketagihan, kesombongan, dusta, kebalasan dan sebagainya. Tuhan bisa menyucikan, mengampuni semua dosa dan menyucikan. Dijadikan maksud menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dijadikan kudus oleh darah anak domba. Ayat 10 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. So mari setiap streaming, setiap jemaah CST, mari kita belajar bertobat. Dan cepat bertobat, jangan lambat-lambat bertobat, ya. Kedua, yang pertama kita bertobat. Seandainya kita mau pas ujian yang sudah Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Bertobat kedua, lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan. Jangan hanya santai-santai saja. Jangan lambat-lambat bertobat. Jangan takut-takut tidak bertobat. Karena anda tidak mengapa. Karena anda tidak akan tahu waktunya. Waktu anda mati. Bila anda lahir, anda tidak tahu bila anda dilahirkan. Tapi yang sama juga, bila anda meninggal, bila anda mati, anda tidak akan tahu. Mungkin anda katakan, wah saya masih sangat muda. Saya masih 16 tahun, saya masih 20 lebih tahun. Masih muda, masih strong, masih healthy. Saya sangat fit, saya selalu pergi ke gym dan sebagainya. Saya makan vitamin, multivitamin dan sebagainya. Saya jaga makanan. Saya makan makanan yang sihat dan sebagainya. Tapi saya mau bagi tahu. Saya mau bagi tahu anda. Bila anda mati, anda tidak tahu. Anda bisa mati di dalam kecelakaan di jalan raya, contohnya di langgar kereta. Anda bisa mati suddenly, sedang mendadak. Ada satu batu bang kepala anda. Anda meninggal. Anda bisa mati dan tiba-tiba. Satu contoh yang tiba-tiba ialah, mati tiba-tiba ialah apa? Sakit jantung. Anda mungkin kata, pastor, saya masih sihat. Saya masih 20 lebih, 30 lebih saja. Saya sangat sihat. Saya tak ada masalah jantung. Saya sudah cek doktor. Pas. Tak ada masalah. Tapi ingat, anda tidak tahu. Hidup ini you cannot control. Anda bisa mati begitu saja. Itulah sebab orang yang berdosa, sebenarnya setiap manusia berdosa setiap hari. Tapi pilihan anda ialah apakah anda mau bertobat dan lari ke Tuhan. Karena solusi di tangan Tuhan. Masalah keuangan, solusi di tangan Tuhan. Anda sombong, solusi di tangan Tuhan. Anda malas, solusi di tangan Tuhan. Anda ketagihan minum, anda ketagihan free sex, anda ketagihan menonton movie, ya, anda ketagihan main game dan sebagainya. Solusi di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan. Karena bukan dengan gagah dan perkasa kita, tapi dengan kuasa Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan kendalikan semua ini. Kalau anda bergantung kepada kuasa ini, kepada dunamis ini. Dengan kekuatan anda, saudara-saudari yang streaming, anda tak akan bisa mengatasi dia. Anda, siapa yang lebih bijak? Saya hanya mau tanya saja. Siapa yang lebih bijak? Apakah iblis atau anda? Anda sudah berumur berapa? Jika yang muda mungkin 19, 20, 30 lebih umur, mungkin ada yang 40 lebih, 50, ya,
Jika panjang umur 100-100 lebih, itulah umur. Jika anda panjang umur, anda hanya ada 100 tahun. Oh, jika anda bisa kata, pasal dahulu orang sangat itu panjang umur, bisa beratus-ratus tahun. Ya, 700 tahun, 900 tahun dan sebagainya dan melebihi. Tapi, mari anda pikirkan berapa umur iblis sebelum kejadian iblis sudah ada. Berapa umur iblis? Apakah anda lebih bijak daripada iblis atau iblis lebih bijak daripada anda? Ingat, apakah anda ingat bahawa anda ada solusi sendiri atau anda perlu Tuhan? Anda merendahkan diri, menyatakan bahawa saya perlu Tuhan. Hanya Tuhan penjaga saya. Hanya Tuhan benteng saya dan sebagainya. Sebenarnya hanya Tuhan saja. Anda tak akan bisa melewati hidup ini tanpa Tuhan. Mungkin anda sangat kaya. Mungkin anda sangat sukses. Mungkin anda belum kenal Tuhan. Anda sangat sukses. Anda bayar duit di bank-bank. Sangat tebal. Anda hari ini sedang mempunyai banglo yang besar. Anda mempunyai Ferrari yang luxury mewah dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, anda bisa sangat sukses. Anda bisa mencapai akademi yang sangat tinggi. Mempunyai master dan PhD. Anda mungkin di usaha anda seorang director atau CEO dan sebagainya. Atau CFO dan sebagainya. Anda sangat mencapai anda sangat 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 pas, sangat sukses di mata dunia ini. Tapi saya mau katakan bahawa anda tetap kurang bijak daripada iblis. Kecuali anda bergantung kepada Tuhan. Kecuali anda ialah orang yang selalu bertobat. Bukan setakat selalu bertobat. Anda setiap hari bertobat di depan Tuhan. Itulah kuncinya. Jika anda mau bisa melepas setiap tes di dalam hidup anda, anda perlu bertobat setiap hari. Anda harus lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Itu saja. Yang lain, anda tidak akan bisa melewati. Mungkin anda mempunyai kekayaan dan sebagainya. Atau anda mungkin mempunyai status sosial yang sangat sangat dihormati dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu bahwa anda bisa mempunyai semua ini. Tapi tanpa Tuhan, status anda selepas kematian ialah apa? Di lautan api. Diseksa selama-lamanya. Ditindas selama-lamanya. Dianiaya selama-lamanya. Di lautan api bersama-sama dengan iblis. Ataupun jika anda mau pergi ke syurga bersama, menyembah Tuhan bersama, ya. Anda mau bersekutu dengan Tuhan bersama. Anda mau bersama dengan orang-orang kudus dan sebagainya. Anda mau pergi ke syurga, pilihlah Tuhan. Bertobat setiap hari, lari ke Tuhan. Itu kunci yang akan menjaga hidup anda, ya. So itu saja untuk malam ini. Dan hamba akan berdoa untuk setiap yang streaming. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Mungkin agak tajam untuk sebagian yang mendengar firman-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu yang kebenaran. Kita tahu bahwa kita selalu menghadapi ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan setiap hari. Even sampai hari ini yang kita alami. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus, bahwa pencobaan-pencobaan, ajarlah setiap kami bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami hari ini, setakat ini, bisa kami lewati. Karena setiap pencobaan itu tidak melebihi, tidak melampaui kekuatan kita. Semasa kita hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap yang streaming, biar mereka tahu tentang kebenaran itu. Mereka yang mau berubah. Mereka yang mau mengalami terobosan dalam bagian emosi mereka.
dan bahagian keuangan mereka, dari yang mau jauh dari ketagihan, yang mau memberi rumah tangga yang harmonis dan sebagainya Tuhan. Ya Tuhan, biar mereka mempunyai hati yang mempunyai kerendahan hati Bapa untuk bertobat malam ini Tuhan. Ya setiap yang mau mengalami perubahan, yang mau mengalami terobosan di dalam hidup, mari bertobat, bertobat malam ini. Ya Tuhan, jamah setiap mereka yang sudah bertobat, yang sedang bertobat malam ini Tuhan. Jamah setiap mereka Bapa, jamah mereka Bapa, pimpin hidup mereka Bapa, supaya hidup mereka yang hidup yang berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kebenaran kami tahu bahwa kebenaran ini akan membebaskan mereka. Kebenaran itu akan menjadi mereka merdeka di dalam Kristus itu. Kebenaran itu juga akan apa? Menjaga hidup kekal mereka Bapa, supaya mereka akan sampai ke syurga satu hari nanti. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang tajam, tapi itulah kebenaran Tuhan. Kami mau terus dididik oleh Engkau. Kami mau terus belajar dari Engkau. Kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena semasa kita melakukan firman-Mu Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi Tuhan. Sesuatu pasti akan terjadi. Mujizat juga akan terjadi. Semasa kami melakukan dengan setia kesetiaan Tuhan. Ya, jadi kami orang setia kepada Engkau Tuhan. Setia menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Dan untuk jika ada sesiapa yang mau bertobat, ikut berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya seorang berdosa. Dan Tuhan Yesus, ampun segala dosa saya, pelanggaran saya, semua yang tidak berkenan di mata Engkau Tuhan Yesus. Ampuni aku. Aku tidak memberi alasan lagi. Aku mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, datanglah ke dalam hati aku. Masuk ke dalam hati aku. Biar supaya Engkau bertakhta di dalam hidupku. Dan hidupku bukan lagi hidup saya, tapi saya hidup untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, saya mau serahkan seluruh hidup saya kepada Engkau pada saat ini. Amin. Ya Tuhan, setiap mereka yang sudah berdoa mengikut doa tadi Tuhan, biar Engkau terus bekerja di dalam hidup mereka Bapa, biar mereka dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, supaya mereka setiap mereka mengalami mukjizat Engkau, supaya setiap mereka terus menjadi murid Engkau Tuhan Yesus. Jamah dan berkati setiap mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Selamat streaming. Terima kasih sekarang mengikuti streaming malam ini. Biar Anda selalu hidup di dalam Tuhan. Selalu hidup di dalam Tuhan. Amin. Sampai kita jumpa lain kali ya. Amin.